balik lagi bersama gue Egy di Gaya Berkendara. Hari ini udah lama ya gue nge-review parts, dan kebetulan gue kemarin baru belanja kebutuhan racun untuk sepeda gue. Jadi gini, kita butuh racun, butuh banget. Racun itu diperlukan untuk agar kita juga goes rajin ya. Dan racun itu juga buat kita kalau misalnya ngopi, ngeliat sepeda, ngeliat parts kita itu, duh, keren juga ya sepeda gua gitu. Jadi racun itu buat diri sendiri, jangan kita beli racun untuk dilihat orang lain ya kan. Jadi ini adalah hasil pusing, demam selama berbulan-bulan. Yang terakhir juga kemarin ya, gue mau pengen banget beli parts ini dan hari ini udah tiba. Semoga om-om suka dengan vlog ini. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe dan follow Instagram kita di Gaya Berkendara. Sebelumnya, bumper dulu. Oke, mana? Kita langsung unboxing saja. Wah, geser dulu. Ini dia nih, bisa dilihat ya, Express Worldwide, anjay, DHL dari Blulak. Bobo Jepang nih, Bobo Jepang. Ini mana? Bart, itu apa namanya? Ntar ya, ambil pisau dulu. Oke, sambil nunggu, ada beberapa part, selalu ya, selalu ada beberapa parts yang ingin dibeli. Jujur deh, kalau misalnya kita goes lihat teman atau lihat orang, anjir keren juga ya, anjir dia pakai ini, wah ini gue dari dulu pengen banget tuh beli itu gitu, ternyata ganteng ya. Jadi keraguan kalau misalnya dilihat orang lain make, wah gue harus beli nih, kayak gitu. Dan dari wishlist pusingin, remove, masukin lagi, remove, masukin lagi, warna juga kira-kira cocok, tanya sini tanya sana, dan akhirnya langsung check out ya kan. Intinya itu, check out. Ah, kita buka aja nih. Tajam banget ini. Kagak tajam. Patahin kali ya. Wah, ini baru tajam. Waduh. Ini jadi belum dibuka ya, ini baru kemarin datang. Jadi kalau kita pesen di Blulak itu, dari kita check out paling lama seminggu, paling cepat 4 hari. Dan ini kebetulan datang 5 hari. Oke, ini dia, jreng-jreng. Aduh, emang ya, Blulak tuh nggak pernah nggak racun barangnya gitu. Oke, gua buka satu-satu ya. Udah taruh sini aja nih. Taruh sini. Oke. Kebetulan di belakang hujan, jadi kalau mau mendengar suara background hujan itu natural ya, bukan kita buat-buat. Yang pertama ini adalah grip ergonomik, rubber grip, anjay, dari Brooks. Kenapa gua beli ini? Karena om tahu tangan gua itu, leher gua kejepit. Jadi ngaruhnya tuh ke tangan. Jadi setiap gua goes tuh begini aja udah sakit. Jadi gua butuh. Sebenarnya sih nggak boleh goes ya, tapi berhubung ya kapan lagi kita goes, yang bikin kita happy juga goes. Dan kebetulan susah amat ini bukanya. Nafsu nih, pakai nafsu bukanya. Pelan-pelan ya kan. Ini dia ergonomic rubber grips Brooks. Dan gua beli warna hitam ya. Jadi nah, ini dia nih. Jadi ada sayapnya gitu, jadi kalau pegel tuh enak gitu, begini doang. Karena gue akan lebih sering goes begini, gitu. Yang terkenal bikin sayap-sayap begini sebenarnya gripsnya Ergon ya. Ergon tuh sering banget nih bikin kayak gini. Cuman gue lihat tuh Ergon bentuknya tuh kurang suka gitu, lebih modern, dan Brooks kebetulan nyiptain gitu loh. Itu sebenarnya ada di Rodaling. Cuman abis mulu, gue nggak ngerti dah kenapa, mungkin emang bagus dan enak ya. Dan gue lihat di marketplace juga udah pada abis dijual, jadi gue terpaksa sekalian beli di Blulak gitu. Nanti gue taruh ini di sepeda gue. Kanan kiri, pastikan kanan kiri. Untuk harga ini,
Oke, satu. Nah, nih. Ini dia nih. Apakah ini? Apakah tas? Bukan. Ini bukan tas nih. Ini adalah helm. Bingung kan? Nih, gue pakai nih. Ini adalah helm ya. Jadi, ini adalah bentuk helm yang seperti... Tuh, helm kan? Jadi enaknya ini, kalau kita pakai topi, kita bisa pakai ini. Depannya yang mana? Oh, ini depannya. Ini produknya Blue Luck ya. Ini harganya. Oh, ya ntar gue pakai lah ya, jangan sekarang. Gue pengen banget ini, jadi gue bisa pakai topi apapun, terus dipakein helm ini. Langsung juga nggak apa-apa, langsung. Ya langsung ya, kok setahu nih. Aduh, maaf bad hair day ya kan. Tuh, dah, begini banget. Iya nggak? Perkulturan. Aduh. Keren kan? Jadi simpel gitu, helmnya bisa disimpan di frame bag atau dimanapun. Aduh, telepon nih ya kan? Oke, di fiber aja lupa, maaf. Oke. Halo, Cher. Aduh. Oke, barang yang ketiga. Oh, jangan ini. Nih. Ya, boleh. Itu. Ini gue beli apaan sih, gue lupa ini. Naon ieu teh? Oke, kita buka aja. Guys. Oh, iya. Yeah. Ini adalah standar sepeda. Jadi ini adalah apa namanya, keluh kesah gue ya. Kalau misalnya gowes tuh, kalau mau foto konten itu harus nyari senderan, ya kan? Atau gue pernah beli tuh yang buat di apa pedal, tapi rada ribet juga gitu. Kalau gue beli kopi susu juga markirnya ribet, cari senderan. Kalau lagi gobar juga, misal ngumpul di satu tempat, kadang parkiran sepeda penuh gitu loh, digantung kan. Jadi gue nyoba beli ini. Ini sebenarnya gue menentang ini jujur, karena ini merusak estetika. Tapi berhubung gue pengen sekarang adalah fungsi, apalagi buat bike to work ya, gue mau pakein standar ini. Standar ini adalah standar dari Blue Luck. Syaratnya cuma satu, lo harus pakai disc brake yang flat mount. Nah ini jadi lubangnya ini untuk dibaut di kalipernya disc brake yang flat mount gitu loh. Ini harganya. Ping. Oke. Oke. Ini adalah voila strap ya. Kayaknya semua orang pakai ini deh. Ini yang ada bacaan Blue Luck bedanya. Jadi collab sama Blue Luck. Kebetulan sepeda gue itu pakai keranjang dan gue akan lebih sering ngikat barang di keranjang seperti apa namanya, gembok dan lain-lain, atau bisa dipakai juga buat ngikat bidon. Oke, ini harganya. Ting. Nah, ini nih perkulturan duniawi yang tidak jelas ya kan. Nggak jelas banget gue beli ginian nih. Ini sebenarnya barang-barang pernak-pernik untuk melengkapi kegantengan bersepeda. Oke. Kita buka dulu. Oke. Ini adalah kabel tis edisi Blue Luck. Enggak ada bacaan Blue Luck tapi kayak kabel tis lainnya. Tuh lihat, ini beli satu paket isi berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ini buat ngiket dari keranjang itu ke rek depan ya kan. Jangan ikutin ya. Ini lumayan harganya. Gue juga udah pakai sekarang, beli di itu apa, toko material. Cuman bentuknya beda nih. Ya, jangan ikutin. Karena ini adalah kegabutan duniawi. Jadi gue pengen tahu aja bedanya gitu. Nah ini... strap ya, buat ngiket barang di keranjang. Jadi nggak kemana-mana. Kadang kalau gue beli tuku tuh, kalau beli donat, beli ini buat bini minuman, pas poldur tuh deng. Nah ini buat biar nggak lompat. Warnanya ungu ya. Ini harganya. Oke. Ini. Nah ini nih. Ini buat ditaro di keranjang. Oke,
Lucu kan? Lucu nih biar anak gue demen nih. Lihat nih. Hah? Oh iya. Iya. Salah gue. Ini lucu banget nih. Gue pengen ini dari dulu kan orang pada gue ngeliat ya. Jadi gue teracunan orang-orang yang pada make ini di keranjang atau di bawah sedel ya. Lucu. Smiley gitu. Gue pilih warna ungu. Oke. Itu lagi. Nah, ini. Ini lumayan nih gue beli ginian nih. Aduh. Jadi gue mau ganti headset dari Wolftooth ke Chris King ya. Gue pengen banget dari dulu Chris King berhubung harganya udah kayak beli TV 32 inci ya. Jadi ternyata gue tanya-tanya kemarin, tanya sini tanya sana, kalau misalnya mau pakai headset Chris King itu namanya Inset 7. Jadi kalau misalnya forknya bawaannya itu standar, dia harus pakai ini Devolution namanya, Devolution plate. Biar kalau misalnya bawaan fork bawaan standar itu bisa kepasang. Kalau misalnya pakai karbon, langsung pakai, nggak usah beli ini. Ini harganya. Ping ginian doang. Masya Allah. Masya Allah. Nah, untuk headsetnya. Headsetnya ini gue beli nggak di Blue Lock, karena kalau beli Blue Lock bunuh diri ya, harganya mahal banget. Ini gue beli di Monkey Cycle. Nih Instagramnya, barang-barangnya racun juga. Ini Monkey Cycle, ini adalah headset yang gue pengen banget dari dulu, Chris King Inset 7. Ada banyak ya, bermacam-macam ya. Kalau taper tuh udah pasti Inset. Kalau misalnya datar itu, misalnya 3434, 1 inci 1 inci itu bukan Inset. Inset tuh kayak masuk gitu, in. Gue suka buat ini. Jadi berbagai banyak headset Chris King di pasaran, ada Inset 1, 2, 3, 7, 8, banyak banget deh. Jadi harus dipelajarin tuh ukuran fork berapa, ukuran bawah berapa, atas berapa. Karena ini taper ya, nggak seimbang tuh. Bawah lebih gede daripada atas, tapi ukurannya 3, 4, 4, 4, 4. Biar lurus, pakein ini. Gitu, ini untuk harganya. Oke, kenapa Chris King pernah nanya, kenapa Chris King harganya mahal buat headset doang? Jujurnya adalah gini, gue kasih tau, ini penting banget ya. Gue juga nggak tahu sih kenapa. Mungkin bahannya build tools ya, itu aja sih. Tapi gak, harga tuh nggak pernah bohong. Satu lagi, peracunan duniawi. Nah ini nih. Ini baru datang tadi. Paul. Paul apa ini? Ini adalah, tuh. Gini doang, guys. Jadi Paul ini buat naruh lampu di fork. Gue pengen banget dari dulu karena harganya mahal ya. Tadi malam gue lagi browsing Instagram, lihat Instagram, wah umpa-lumpa, mantep deh Instagramnya. Itu jual barang-barang yang harganya, kalau naruh harga jangan miring-miring banget nambah. Kan jadi kita jadi beli. Jadi sebelumnya ini mahal banget ya. Jadi umpa-lumpa tuh jualnya juga bukan murah-murah, mahal tuh relatif, tapi harganya miring banget. Cek Instagramnya. Thank you umpa-lumpa. Oke. Gitu aja racunnya, nggak banyak ya guys. Kalau banyak dimarin bini. Karena saldo juga udah berkurang, tapi ini emang udah gue slotin belanja untuk minus spesial gue. Nanti ini akan gue taro besok di minus spesial, gue bikin footage-nya. Jadi ditanya, ada yang nanya DM, bang kok racun gak berhenti-berhenti? Ya memang sih. Jadi setiap lihat racun itu bikin gue rajin bersepeda juga, gue terus ya kan mau nyobain. Misal ganti lampu aja gitu, pengen gue semalam. Misalnya ganti ban, apalagi ya, pengen apa namanya pergi jauh atau blusukan gitu loh. Jadi yang utamain adalah sepeda komuter, karena sepeda komuter gue itu gue pakai setiap hari dari rumah kerja. Kalau gravelan itu udah mentok, gue udah nggak mau upgrade lagi. Tapi anaknya komuter tuh banyak perintilannya. Kayak gitu. Semoga om-om suka dengan vlog ini. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Dan follow Instagram kita di Gaya Berkendara. Dan yang penting goesnya bukan sepedanya. Ingat, gaya itu keharusan. Sehat itu pilihan. Gaya Berkendara.